Kita wanita jangan pernah mengatakan saya kok susah ya jadi wanita. Kok susah begitu? Oleh bayinya wanita tuh yang di atas diberikan sifat alami. Sifat pertama lemah lembut dan penurun. Yang kedua adalah rendah hati. Itu wanita sudah diberi rendah hatimu. Yang ketiga tidak cakap kotor, tidak cakap lantang, tidak cakap kasar. Yang keempat, mencintai keluarga. Sebelum nikah, dia sayang pada kedua orang tuanya. Setelah dia menikah, dia akan sayang pada keluarga suami dan dia akan cinta pada keluarga yang sedang dia bina. Maka angka perceraian akan semakin lama semakin tipis kalau kita semua akan bisa menjalankan mempraktikkan empat moral wanita.